Halo semuanya, selamat datang kembali di channel TV Otomotif. Pada kesempatan kali ini, TV Otomotif akan membahas tentang dua motor baru Honda resmi hadir. Ada Honda CB150R dan CBR250RR. Tapi, sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya. Setuju kan? Sesuai dengan janjinya, Astra Honda Motor menghadirkan produk terbarunya. Tak tanggung-tanggung, ada dua motor terbaru Honda yang dirilis, yakni Honda CB150 Street Fire dan varian baru CBR250RR. Penyegaran dilakukan di beberapa bagian, terutama desain, sehingga lebih menarik. Honda CB150 Street Fire. Mari kita bahas lebih dulu untuk Honda CB150R Street Fire. Motor Honda ini mendapat ubahan ringan dari segi desain. Terlihat dari bagian slot atau sayap kecil di bagian sebelah tangki besi yang kini membuat tampilan motor menjadi ala big bike. Tak hanya itu, ubahan lain terdapat pada stang. Tujuannya adalah untuk memberikan kenyamanan selama perjalanan kepada pengendara. Honda juga melakukan ubahan pada bagian bodi samping, rear cowl, disc brake, model bergelombang, hingga pijakan kaki berbahan aluminium. Astra Honda Motor juga menawarkan new Honda CB150R Street Fire dalam edisi spesial. Untuk varian ini, Honda menambahkan desain under cowl baru yang berfungsi menyempurnakan performanya. CB150R edisi spesial ini juga dibekali dengan sistem lampu LED pada semua sistem pencahayaan. Panel indikatornya pun mengusung mode digital yang akan memberikan informasi kepada pengendara. Selain itu juga terdapat tambahan fitur passing lamp. Honda CB150 Street Fire tahun 2018 juga mendapat tambahan warna baru, yaitu Fury Matte Red dan Raptor Matte Black yang ditawarkan dengan desain karakter bergaris. Untuk dapur pacu tidak berubah. Motor sport Honda ini tetap mengandalkan mesin berkapasitas 150cc DOHC 4 katup berpendingin cairan. Sedangkan transmisi memakai 6 percepatan. Dengan mesin ini, Honda CB150R dapat melesat 0-200 meter dalam waktu 10,5 detik. Di samping itu, motor ini diklaim dapat melesat hingga kecepatan 125 km per jam. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya diklaim bisa mencapai 40,5 km per liter dalam uji coba internal Honda. Honda CBR250RR. Motorsport pesaing Kawasaki Ninja 250 dan Yamaha R25 ini mendapatkan dua warna terbaru, yaitu Black Freedom dan Bravery Matte Red. Untuk warna Black Freedom ditawarkan untuk membuat tampilan motor lebih agresif dengan warna hitam glossy yang mendominasi. Sementara Bravery Matte Red tampil menggoda dengan balutan warna merah. Untuk urusan dapur pacu tidak berubah. Honda tetap membedamkan mesin berkapasitas 250 liquid cooled 4 stroke DOHC 8 katup paralel twin cylinder. Mesin ini sanggup menorehkan tenaga hingga 38,129 horsepower pada putaran mesin 12.500 RPM dan torsi puncak 23,3 Nm pada 11.000 RPM. Honda CBR250RR diklaim dapat melesat hingga kecepatan 170 km per jam. Untuk akselerasi dari 0-200 meter, butuh waktu 8,65 detik berdasarkan uji internal Honda. Berapakah harga motor Honda terbaru ini? Harga Honda CB150R Street Fire varian standar mencapai 26,75 juta rupiah.
Lalu untuk versi special edition dilepas 27,85 juta rupiah. Keduanya sudah on the road. Motor ini ditargetkan bisa terjual 95 ribu unit per tahunnya. Lalu harga Honda CBR 250RR Black Freedom tipe standar mencapai 59,9 juta rupiah. Untuk warna Bravery Matte Red dan Matte Gun Powder Black Metallic tipe standar dilepas dengan harga 64,725 juta rupiah. Sedangkan versi ABS dibanderol 70,725 juta rupiah. Varian Honda CBR 250RR Racing Red dilepas 65,325 juta rupiah dan versi ABS 71,325 juta rupiah. Ubahan yang diberikan Honda pada dua motor sport ini memang sebatas tampilan saja. Meski begitu, tampilannya berubah lebih menarik dari sebelumnya. Sayangnya tidak ada perubahan dari segi fitur maupun spesifikasi. Nah, sekian informasi tentang dua motor baru Honda resmi hadir. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda. And see you in the next video.